Oke, para teman-teman bediler butuh rekomendasi senapan angin budget 1 jutaan. Nah, ini dia rekomendasinya. Salam bediler ya, salam satu laras. Jumpa kembali di channel yaitu GSA Sport Indonesia. Oke teman-teman, nah kali ini saya mau kasih rekomendasi untuk teman-teman bediler yang lagi cari senapan murah, simple, ringan dan pastinya mudah dibawa kemana-mana. Tenang aja, kita punya rekomendasinya yaitu di sini sudah ada senapan PCP Benjamin Franklin ya. Untuk stoknya ini juga terbatas ya teman-teman. Harganya murah, stoknya terbatas, tapi yang cari banyak ya, kayak gitu. Nah, inilah dia senapan PCP Benjamin Franklin. Senapan ini memang kurang lebih seperti sub Benjamin Franklin. Ada yang tahu sub Benjamin Franklin? Yaitu kan kecil ya, teman-teman. Senapannya kecil terus ringan juga. Nah, ini hampir sama, tapi ini versi yang PCP. Gimana untuk ulasannya dan juga gimana untuk review harganya juga? Teman-teman bisa tonton videonya dari awal sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu sebelum saya bahas senapan ini. Oke, yang pertama teman-teman, langsung saja kita bahas untuk larasnya. Jadi untuk senapan ini itu punya laras kurang lebih panjangnya itu sekitar 50 cm ya. Jadi senapan ini kurang lebih panjangnya 50 cm. Untuk tabungnya, dia ini tabungnya bahan kuningan dengan OD yaitu 25 mm ya. Seperti itu. Lalu untuk manometer juga sudah tersedia. Jadi lebih tenang ya kalian kalau menggunakan senapan ini, itu sudah ada manometernya. Lalu untuk sistem pengisiannya juga pakai mini coupler di sini ya teman-teman bediler. Bisa nanti pengisian bisa pakai pompa Hilpam, kompresor PCP maupun juga tabung scuba ya. Tapi ingat, kompresornya itu bukan kompresor cet, bukan kompresor ban ya, kayak gitu, bukan teman-teman. Jadi khusus kompresor PCP, pengisian angin PCP ya. Jangan disama-samakan karena memang beda ya, kayak gitu. Oke teman-teman, nah untuk senapannya juga sudah dilengkapi dengan visir. Dan untuk senapan ini sayangnya sepertinya kok belum bisa ya apabila dipasang teleskop. Jadi ya visir ini pastinya sangat membantu kalian ya, kayak gitu. Oke teman-teman, nah untuk kapasitasnya sendiri dari senapan ini bisa diisi angin itu 2000 PSI hingga 2500 PSI ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman bediler yang mungkin memang lagi cari ya senapan angin yang cocok untuk berburu small games. Oke teman-teman, nah jadi senapan ini juga rekom sekali untuk teman-teman berburu hewan-hewan kecil ya, mungkin seperti burung, tupai, lalu apalagi ya teman-teman, pokoknya hewan-hewan kecil, ular ya, mungkin itu masih rekom saja ya teman-teman. Tapi kalau untuk digunakan big game, senapan ini kurang rekomendasi karena memang powernya masih belum support. Untuk jarak jauh juga belum begitu mumpuni, mungkin jarak akurasi terbaiknya senapan ini masih di kisaran 20 meter ya, seperti itu. Kalau untuk lebih jauh sepertinya belum mumpuni juga karena memang powernya ini kecil teman-teman. Jadi tidak seperti senapan PCP yang biasanya yang powernya besar, senapan ini itu powernya memang sedikit lebih kecil ya. Jadi untuk jarak akurasi estimasi yang bisa kita kasih kepada kalian itu mungkin di jarak 20 meter itu untuk jarak akurasinya ya, seperti itu. Lalu untuk popornya, nah popornya sendiri ini pakai popor kayu mahoni, finishingnya cakep banget ya. Jadi dia ini modelnya memang klasik, terus tebel gitu ya teman-teman, jadi tidak tipis tapi tebel. Jadi senapan ini itu kecil tapi masih kelihatan berisi kalau didukung dengan popornya yang tebel kayak gini ya. Jadi enaklah dipandang, kecil, mungil, lalu juga mudah dibawa kemana-mana. Lalu pun juga dia ini ringan banget. Untuk bobotnya mungkin kisaran 1,5 kilo atau 2 kilo itu untuk unit saja. Kurang dari 2 kilo ya teman-teman. Pokoknya senapan ini ringan banget. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin beli senapan ini, tak kasih tahu harganya. Harganya bisa kalian order di harga 1 juta rupiah saja. Kapan lagi beli senapan angin bisa dapat harga 1 juta rupiah kalau bukan di GSA. Jadi bisa untuk langsung order saja sekarang juga karena stoknya terbatas. Harganya 1 juta rupiah.
nanti bisa untuk langsung hubungi CS kami. Kita siap COD, siap juga transfer lunas. Jadi untuk teman-teman semua langsung hubungi CS kami untuk info lebih lanjutnya. Oke, mungkin gitu dulu saja kali ya untuk review kali ini terkait PCP Benjamin Franklin ini. Semoga membantu kalian dan juga bisa jadi bahan referensi sebelum beli senapan angin. Oke, gitu dulu saja informasinya. Terima kasih dan salam satu laras.